Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya dan salam satu laras. Welcome back to channel Jimarival bareng Fizky di sini dan juga bareng Mas Anas. Dan tentunya di channel ini kalian bisa mendapatkan dunia mengenai informasi senapan angin. Iya, dan tentunya juga kita akan review, kemudian testing produk dan juga update stock. Dan tentunya semuanya lengkap ada di channel Jimarival. Tentunya buat kalian semua yang pengen mencari aksesoris juga semua lengkap ada di channel Jimarival. Dan tentunya sebelum kita melanjutkan videonya, kita tanya-tanya dulu nih kabar dari Sobat Bediler seperti apa. Oke, boleh, gimana boleh. Nih kabarnya Sobat Bediler? Saya harap semuanya memiliki kabar yang baik dan sehat selalu. Amin, amin ya Bil, amin. Dan tentunya semoga semua yang menjadi hajat cita-cita Sobat Bediler dapat dijabah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Allah. Oke, Sobat Bediler, seperti biasa sebelum melanjutkan videonya, tentunya agar channel kita terus berkembang ya Fizky ya. Nah ini kita sarankan dan juga kita harap kepada Sobat Bediler yang mungkin belum gabung, kalian bisa apa Ki? Langsung aja subscribe ya, jangan lupa untuk nyalain tombol loncengnya dan juga komen. Yang terpenting untuk share ya, kalau kalian meng-share ini jadi kita lebih bisa berkembang semangat, lagi gitu ya, semangat untuk berkarya terus menerus. Keren. Jadinya tentunya jangan sampai lupa untuk terus di subscribe channel kita. Oke, Sobat Bediler, mungkin yang di video kali ini sedikit berbeda ya suasananya. Betul lah Ki ya, yang mana kalau biasanya kita mau review itu di dalam ruangan, kali ini kita di luar ruangan ya. Kita menyatu dengan alam gitu ya. Ini menyatu dengan alam supaya lebih sekali enjoy, lebih santai dan juga bisa merasakan nikmat-nikmat Tuhan gitu kan. Menghirup udara segar gitu ya. Oke, bener. Kan kalau di ruangan kan sering ini ya, kita pakainya AC gitu ya. Jadi nggak murni gitu ya. Nah kalau ini sekarang untuk anginnya murni dari Tuhan gitu ya. Oke, kita di sini lagi ngapain Ki? Oke, kali ini kita akan review produk baru ya tentunya. Dan ini kita sudah bisa lihat dari tampilan box-nya. Oke, bentar, ini produknya siapa nih? Dari produk Invasion tentunya dengan kaliber 177 dari merek Invasion Airrifle. Jadi senapan angin bermerek Invasion gitu. Oke, nah ini adalah produk terbaru dari channel GM Airrifle. Nah ini yang pertama sebelum kita mereview di dalam ya, kita akan mereview terlebih dahulu untuk boxnya ya. Nah ini boxnya juga perlu direview karena ini produk baru. Mungkin beberapa dari Sobat Bediler bahkan nggak beberapa, semuanya belum tahu. Di sini kita akan mencoba untuk menjelaskan mulai dari box kemudian juga senapan angin yang ada di dalamnya. Tapi sebelumnya buat kalian jangan di skip videonya, tonton sampai akhir agar kalian tidak ketinggalan video-video cuplikan terbaru ataupun cuplikan-cuplikan yang bisa membuat kalian menjadi salah paham. Iya betul sekali, karena ini produk terbaru ya tentunya kalian kan belum tahu. Jadi seperti apa sih tentunya kan penasaran juga, makanya jangan di skip videonya. Nah ini kita mulai dari bagian S ya, pengen S lah. Gak, lanjut guys. Nah kita mulai review dari bagian boxnya dulu. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan kita tadi Fizky, bahwasanya memang ini adalah senapan angin dengan merek Invasion. Kemudian untuk Airrifle-nya sendiri ini adalah jenis senapan angin. Kemudian untuk kalibernya yang di sini di boxnya ini menggunakan kaliber 177 yang mana ini standar dengan kaliber 4,5 ya. Betul. Jadi aman ya. Aman, masih legal ya. Legal, sudah ada STKS-nya yang mana STKS-nya akan kita jelaskan di dalam box-nya ini. Oke. Ini rada anu, guys. Rada apa ya? Jadi ada iklan-iklannya ya. Jadi kadang dia delone sing ketok ae tak delone. Jadi konsennya itu terpecah kan biasa ya, tadi kan kita udah jelasin di awal biasanya kita di dalam ruangan. Betul. Terus sekarang ini di luar ruangan kita mencoba hal-hal yang baru, terus gitu. Ya jadi kita bisa melihat sekitar kita ya. Betul, ada apa aja sih sekali gitu. Oke, oh Joshua langsung dibuka Ki. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, tak bantu Ki. Wow. Nah ini dia senapan produk terbaru ya. Ini dileh belakangnya ya. Oke. Ya ini kita terlihat belah sini. Ketok mas ya, ketok gak?
gitu. Oke, mantap. Nah, di dalamnya ini tentunya juga sudah ada kelengkapan standar seperti biasa yang sudah kita berikan untuk Sobi Dealer. Yang mana di sini sudah ada STKS, kemudian juga ada peredam, kemudian juga ada gantungan mimis, kemudian juga ada mimis test, kemudian ada spare part, dan juga ada bonus magazinnya. Wah, ini luar biasa ya. Oke ya, Sobat Belir, kita lihat di sini ternyata senapan anginnya ini senapan mini ya. Oke, dengan merek? Invasion. Oke, luar biasa, mantap. Nah, ini dia senapan anginnya sudah ada di tangan Fisky. Tentunya nama senapan angin ini kita kasih tahu nggak ya, Ki ya? Apa sih? Kasih tahu ya. Nah, jadi senapan angin ini adalah produk terbaru atau unit terbaru yang ada di channel Jim Arifal. Namanya adalah senapan angin PCP Mini Magazine Invasion. Oke, di video kali ini sangat spesial sekali. Dan kita nanti review dan juga testing seperti apa power dan juga akurasinya gitu ya. Jadi nggak hanya testing, nggak hanya review aja ya nanti. Betul. Kita testing juga seperti apa gitu. Nah, maka dari itu buat kalian sebagai dealer jangan sampai di skip videonya, tonton sampai akhir. Kira-kira seberapa penasarankah kalian semuanya pada senapan angin ini? Oke, sobi dealer, di sini saya akan mereview sendiri karena nanti untuk tes akurasi dan juga tes power itu adalah salah. Nanti sudah ada Mas Fisky yang bakal melakukan testing. Kali ini saya akan melakukan tes, kita akan melakukan review produk ini jatah saya ya. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi untuk popornya, popor sih apa-apa ya. Nah, untuk popornya sendiri yang biasanya kita taruh di bagian akhir, kita taruh di bagian awal. Nah, popornya sendiri dari senapan angin ini terbuat dari bahan kayu moni pilihan dengan bentuk yang demikian. Nah, ini kemudian untuk popornya sendiri dicat dengan warna hitam doff. Oke, lanjut ke bagian berikutnya ada laras. Nah, untuk larasnya sendiri di sini terbuat dari bahan baja yang mana memiliki panjang 30 cm menggunakan OD 13 dan juga menggunakan alur 12. Kemudian untuk larasnya juga sudah dilengkapi dengan serombong atau pelindung laras OD 16. Kemudian lanjut ke bagian berikutnya di bagian ujung depan laras juga sudah dilengkapi dengan nepel drat peredam yang mana fungsinya adalah untuk menahan untuk memasang peredam ketika kita pengen menggunakan peredam. Kemudian juga sudah dilengkapi dengan visir, yang mana visirnya juga ada visir manual depan, kemudian juga visir manual belakang. Kemudian untuk pengisian anginnya sendiri di sini menggunakan sistem quick fill. Nah, lanjut ke bagian berikutnya, Sobi Dealer, ada tabung. Nah, untuk tabungnya sendiri di sini terbuat dari bahan kuningan, yang mana ini menggunakan OD diameter 25, dan untuk di bagian depan tabung ada manometer ya. Kemudian untuk maksimal pengisian peluru di sini saya sarankan untuk berada pada angka untuk pengisian angin ya. Nah, untuk pengisian anginnya sendiri di sini saya sarankan untuk berada di angka 2500 PSI, walaupun sebenarnya bisa kita isi lebih di angka 2500, tapi kalau kita sarankan itu tetap berada di angka 2500 PSI. Dan lanjut ke bagian berikutnya, di sini ada chamber ya. Nah, untuk chambernya di sini juga terbuat dari bahan kuningan yang mana sudah dilengkapi dengan rail mounting. Jadi kalau misal kalian pengen masang aksesoris seperti teleskop ataupun laser, kalian sudah bisa. Kemudian juga sudah support dengan magazine sesuai dengan namanya, yaitu PCP Mini Magazine Invasion sesuai dengan namanya. Kemudian ini untuk grendelnya di sini menggunakan putar ya, sistem putar, dan di sini juga sudah ada ataupun di support dengan 1 gigi percepatan atau 1 tracking. Nah, ini boleh saya angkat dulu. Inilah bentuk senapannya. Ini sangat ringan sekali ya. Ini enak ya, mas aku kayak wenteng gitu ya. Nah, ini cocok sekali kalau kalian gunakan untuk berburu. Wes gak abot, tor yo kira-kira regane berapa yo? Nah, regane akan kita kasih tahu di akhir video. Oke, Sobi Dealer, itulah tadi review secara lengkap dari senapan terbaru ini. Setelahnya kita akan melakukan testing, tapi untuk testingnya kita berbeda karena kita juga ada tim baru yang akan melakukan testing. So, buat kalian jangan di skip videonya karena kita akan mempersiapkan beberapa alat untuk melakukan testing. Oke, Sobat Dealer, setelah tadi kita melihat ya video yang maksud saya senapan anginnya yang sudah direview oleh Mas Ana seperti apa tadi, detailnya sudah dijelasin juga, dan tadi juga ada saran dari Mas Anas yang menyarankan untuk pengisian tabungnya itu di 2500. Jadi ini nanti kita
akan testing seperti apa keakuratannya dan juga powernya. Oke, Sobat Builder, pertama kita akan review, maksud saya akan tes ya, seperti apa power dari senapan angin ini. Dan di depan kita sudah ada Pro Chrono yang dimana untuk nantinya kita akan mengetahui seperti apa sih, maksud saya jumlahnya berapa power atau FPS yang dihasilkan oleh senapan angin ini. Oke, langsung saja ya, kita tes powernya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dan untuk hasilnya yang pertama menunjukkan angka di 710 FPS. Sangat besar sekali ya. Oke, untuk percobaan kedua. Oke, naik 10 angka menghasilkan 720 FPS. Stabil ya untuk naiknya itu rata-rata 10 ya. Kita coba untuk yang ketiga, testing yang ketiga. Oke, menghasilkan angka 688. Oke, Sobat Builder, yang selanjutnya kita akan review akurasinya senapan angin ini seperti apa. Sebelum itu kita akan persiapkan terlebih dahulu peralatan-peralatannya untuk kita agar mengetahui ya seperti apa sih keakuratan dari senapan angin Invasion ini. Oke, Sobat Builder, setelah tadi kita testing powernya ya, tadi menghasilkan angka 600 sampai 700-an ya. Jadi stabil di angka rata-rata 700 FPS. Dan untuk selanjutnya, seperti biasa kita akan mengetes ya untuk bagian akurasinya itu seperti apa. Dan sudah kita siapkan ya peralatan seperti metal silhouette yang dimana nanti di sana juga kita sediakan kamera agar Sobat Builder juga mengetahui seperti apa keakuratan atau akurasi dari senapan angin merek Invasion ini. Dan nanti kita akan coba testing 3 kali tembakan seperti apa hasilnya. Jadi jangan di skip videonya ya. Oke, tetap ikuti terus. Oke, langsung saja di tembakan yang pertama. Kita coba untuk menembak target yang paling kiri ya, Sobat Builder. Oke. Oke, tembakan yang pertama kena ya. Untuk yang kedua, langsung saja. Kita targetkan di sebelah kanannya. Oke. Oke, sesuai target ya. Langsung saja tembakan yang ketiga. Oke, kena juga. Dan seperti itu ya, Sobat Builder, keakuratan dari senapan angin merek Invasion ini. Oke, Sobat Builder, setelah kita coba ya, kita tes akurasinya seperti apa dan semua mengenai target, mengenai sasaran yang kita rencanakan di awal tadi ya, sudah saya katakan kalau kita pertama mencoba yang paling kiri dan itu kena, yang kedua pun juga seperti itu dan yang ketiga juga seperti itu. Jadi untuk power dan juga akurasinya memang sangat mantap sekali ya, Sobat Builder. Jadi tidak diragukan lagi untuk senapan angin merek Invasion ini sangat spesial sekali. Dan tentunya untuk harga pasti kalian sangat penasaran kan dan ingin mengetahui harganya seperti apa. Nah, dari barangnya saja sudah spesial ya, untuk harganya seperti apa sih? Nanti kita akan kasih tahu barengan sama Mas Anas, jadi jangan skip-skip video ini.
Oke, Sobat Builder, kita sudah bersama Mas Anas lagi nih. Dan tadi yang pertama, video pertama sudah direview oleh Mas Anas. Dan juga tadi saya juga udah testing nih untuk power dan juga akurasinya seperti apa. Dan tentunya untuk yang ditunggu-tunggu nih tentunya harga ya. Betul. Betul sekali. Dan untuk harganya di channel JMA Rival dibanderol seharga Rp850.000 saja. Nah, dengan kelengkapan yang sudah Anas jelaskan tadi, bahwasannya dengan harga Rp850.000, kalian bisa mendapatkan kelengkapan di awal. Boleh saya sebut lagi bahwa kalian bisa mendapatkan spare part, terus juga peredam, tali sandang. Tali sandang enggak ya? Oke, tali sandang tidak, sorry. Peredam, terus mimis, gantungan mimis, spare part, dan juga STKS. Nah, ini sudah sangat luar biasa apa, Mas? Oh iya, sorry. Sudah dilengkapi dengan kelengkapan standar magazin juga. Dan tentunya dengan harga demikian lumayan ya, Dan. Betul sekali. Dan untuk teleskopnya ini dijual terpisah ya, Sobat Builder. Jadi jangan nanti salah paham nih. Betul. Nanti dikata, "Duh, kok tidak sama ininya?" Ini ada harganya lagi ya kalau mau. Nanti kita review kapan-kapan deh gitu. Oke, betul. Terus setelah itu untuk cara pemesanannya kalian juga bisa menggunakan beberapa cara. Yang pertama, Fiski? Ada 3 cara nih. Okay. Yang pertama, menggunakan nomor WA yang nanti kita cantumkan di deskripsi. Okay. Dan juga ada marketplace, ada di Tokopedia dan juga Shopee. Dan kemudian ada cara COD, cash on delivery. Dan betul, tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Oke, baik Sobat Builder, itulah tadi video kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Dan tentunya di sini kami mengucapkan mohon maaf jika dalam penyampaian, perkataan, perbuatan banyak sekali yang kurang cocok ataupun kurang berkenan gitu ya di hati Sobat Builder. Ya. Oke, di sini kami mewakili tim JMA Rival mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi kita ingatkan buat kalian semua untuk bergabung ya di channel kita. Caranya gimana, Gi? Caranya subscribe dan kemudian jangan lupa untuk aktifin tombol notifikasinya agar Sobat Builder semuanya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita ya. Dan tentunya jangan lupa untuk mengisi ya komentar-komentar yang tentunya nanti kita bisa mengevaluasi apa sih kekurangan kita dan juga kita dapat menambah motivasi kita agar lebih bisa berkarya dan lebih joss lagi ya tentunya gitu. Dan tentunya saatnya Fiski pamit dan juga Mas Anas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.